Kati minta. Kilipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini senang sekali saya hadir di Provinsi Lantiau dan saya datang ini di Kabupaten Bintan dan saya melihat tidak hanya di sini yang dilakukan vaksinasi, baik vaksinasi yang kedua, baik vaksinasi booster yang ketiga. Yaitu di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang. Kita harapkan dengan vaksinasi yang ketiga, vaksinasi booster, kemudian yang kedua juga ini akan memagari kita semuanya. Agar penyebaran COVID, penyebaran varian Delta, penyebaran varian Omicron bisa kita lakukan dan saya sangat senang, sangat bangga bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini vaksinasinya sudah sangat tinggi dan kita harapkan masyarakat semuanya terlindungi setelah melakukan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kedua ini. Silakan dua kabupaten saja. Saya ingin mendengar dari Kabupaten Natuna. Halo. Kemudian silakan Kabupaten Karimun. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari Kabupaten Natuna ingin melaporkan bahwa memang untuk vaksinasi hari ini sedang berjalan untuk 1.000 orang Pak Ijin. Kemudian dia berlangsung di semua kecamatan yang berada di pulau-pulau, ada 15 kecamatan Pak Ijin. Jadi semuanya melakukan vaksin yang bersamaan dan kami juga melakukan Zoom meeting dengan camat-camat. Sudah berapa persen ya? Untuk kami laporkan Pak Ijin, untuk lansia itu dosis 1 sudah 77,10%. Kemudian lansia dosis 2 itu 60,27%. Kemudian untuk 18 tahun ke atas itu dosis 1 sudah 90% Pak. 90% kemudian, bagus. Kemudian untuk yang 18% dosis 2 itu sudah 74,94%. Kemudian usia 6 sampai 11 tahun dosis 1 itu sudah 80,58%. Kemudian untuk usia 6 sampai 11 tahun dosis 2 itu sudah 11,23% Pak, karena baru mulai kemarin Pak Ijin. Kemudian untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun itu sudah mencapai 94,54%. Ya, bagus sekali. Kemudian usia 12 tahun sampai 17 tahun dosis 2 itu 82,08%. Bagus sekali. Kemudian poster sedang berlangsung. Untuk informasi sampai hari ini sekitar 3,28% di luar
yang hari ini Pak Ijin. Itu barangkali yang dapat sampaikan, yang dapat kami laporkan kepada Pak Presiden. Terima kasih atas waktunya, mohon arahan Pak Ijin. Terima kasih Pak Bupati. Jadi saya minta, meskipun tadi angka persentasenya sudah tinggi, saya minta dibantu dari Kodim, dari Polres untuk mempercepat proses vaksinasi biar semuanya terlindungi dari COVID. Dan saya sangat mengapresiasi persentase vaksinasinya yang sudah tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden, dan ini kami lakukan atas dukungan TNI dan Polri Pak Ijin, termasuk Kejaksaan juga. Terima kasih. Assalamualaikum. TNI, Polri, Kejaksaan. Ya, segera semuanya. Kabupaten Karimun, silahkan. Kepada Bapak Presiden yang kami hormati, salam dari masyarakat Kabupaten Karimun, salam sehat. Semoga Bapak Presiden selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan-Nya Maha Kuasa, diberikan kekuatan memimpin bangsa ini, menjadikan Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Kami di Kabupaten Karimun untuk usia 6-11 tahun sudah mencapai 87,16%. Oh, untuk dosis 2-nya sedang berjalan, itu 23,57%. Sementara untuk sasaran 12 tahun sampai 17 tahun sudah 100,16%, dan dosis 2-nya sudah 80%. Oh, untuk usia 18 tahun ke atas sudah 84%, dan dosis 2-nya 67,97% yang berjalan. Kemudian lansia itu sudah 67,80%, dosis 2-nya sudah 57,69%, dan saat ini sedang berjalan. Di tempat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Karimun 12 kecamatan, di 13 titik ada 2.000 pelaksanaan vaksin 2 maupun booster yang kita lakukan pada hari ini Pak Presiden. Kondisi penanganan COVID alhamdulillah terkendali dengan baik. Pelaksanaan sekolah tatap muka sudah berjalan beberapa bulan ini dengan baik. Izin Pak Presiden, salam dari masyarakat Kabupaten Karimun, menginginkan agar Bapak Presiden dapat berkunjung ke Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun, kabupaten yang terdekat, terluar, dan merupakan kabupaten berbatasan sama seperti Bintan, Batam, dan Karimun. Kemudian dapat kami sampaikan, kami memiliki kawasan investasi, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, di mana nilai investasi sudah masuk sampai hari ini sudah 40 triliun, untuk 2021 ada 16 triliun PMA dan 600 miliar itu PMDN. Sementara kawasan TCI masih sepertiga Pak Gubernur, kami sudah menyurati Bapak Menko, didorong oleh Bapak Gubernur untuk mendapatkan perluasan kawasan FTZ ini karena sangat mendukung sekali untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun. Yang kedua Pak Presiden, masyarakat Kabupaten Karimun mengimpikan bandara yang hari ini belum selesai Pak Gubernur. Kita sudah ada 1.600 runway-nya, harus 2.400 karena kita juga salah satu daerah kunjungan wisata selain Batam, Bintan, Karimun juga merupakan tujuan wisata dari Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Gubernur bisa memberikan suatu kebahagiaan bagi masyarakat kami. Sekali lagi kami mengundang Bapak Presiden untuk dapat hadir mendorong pertumbuhan ekonomi bagian dari wilayah Indonesia Kabupaten Karimun. Demikian Pak Presiden yang kami hormati. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Salam dari masyarakat Kabupaten Karimun. Mohon arahan Pak Presiden. Ya, terima kasih Pak Bupati. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Persentasenya saya lihat sudah tinggi dan kita harapkan diteruskan terus. Ajak dari TNI, ajak dari Polri, Kejaksaan, seluruh masyarakat digerakkan untuk agar percepatan vaksinasi bisa kita lakukan, termasuk vaksin yang ketiga booster. Ya Pak Presiden. Saya atur, nanti insya Allah saya berkunjung ke Karimun. Saya atur, insya Allah. Bila, terima kasih Pak Presiden. TNI, Polri, Kejaksaan sangat solid di sini Pak Presiden. Jadi capaian vaksin ini berkat dukungan dari semua pihak termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Pak Presiden. Terima kasih Pak Wati, terima kasih semuanya, terima kasih. Dan
Saya sangat menghargai, mengapresiasi percepatan vaksinasi yang dilakukan di seluruh